Dan aktor film yang paling gua segani adalah Buto Ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun boleh? Boleh. Pantun. Jalan-jalan ke Brunei Darussalam. Cakep. Ke Brunei Darussalam untuk mencari pacar. Cakep. Penonton semua yang jauh salam, semoga rezekinya tambah lancar. Amin. Perkenalkan, nama gua Komo. Gua lahir di tanah Jawa. Dan aktor film yang paling gua segani adalah Buto Ijo. Saya anak satu-satunya dari dua bersaudara. Gak lucu ya? Garing ya? Makanya gue salat istis kok, supaya besok hujan gak garing kan? Ya, membicarakan masalah pemuda, pemuda adalah sebagai harapan bangsa dan agama, betul? Betul! Jadi saya belum pernah mendengar orang berpidato, nenek-nenek harapan bangsa dan kakek-kakek harapan negara. Udah pernah dengar belum? Belum. Belum pernah. Pastilah kamu. Ya. Harapan bangsa. Pemuda. Harapan agama. Pemuda. Harapan pemudi pun. Pemuda. Pemuda. Pemu. Ya. Masa pemudi? Ya. Ramadan ya. Besok udah mulai Ramadan. Iya. Ya. Pokoknya ketika Ramadan pergi, sejatinya iman kita tidak boleh mati. Ketika Ramadan usai, sejatinya iman pun jangan sampai masjid-masjid kita tidak ramai. Ketika Ramadan tuntas, iman pun jangan sampai tandas. Cukup hubungan kita yang tandas, iman tidak boleh lepas. Ya, pagi-pagi ya, ketika Ramadan enaknya jogging, betul nggak? Ya. Lari pagi, ya nggak? Iya. Pagi-pagi setelah sahur, teman gue bilang, mau komo, besok jogging ya? Gue jawab, oke, kata gue lagi seneng kan ya, pagi-pagi kan, siap kata gue. Singkat cerita, udah pagi kan jam 7 pagi kan ya? Jam 7 pagi, mau ayo berangkat? Gue jawab, iya ayo ini berangkat. Dia bilang, ayo, gue bilang, ayo. Dia bilang lagi, ayo gue udah mau berangkat nih, katanya mau lari. Gue jawab, ini gue lagi udah lari. Lari dari kenyataan. Nah, setelah gue lari, siang-siang kan capek ya. Gue istirahat, ada masjid nih. Akhirnya gue datangin ke masjid, gue istirahat di teras masjid. Gue senderan di kaca. Tiba-tiba di kacanya ada tulisan. Dilarang bersandar pada kaca. Bersandarlah pada orang yang menerimamu apa adanya. Oh! Nah, kan gue lari pagi. Setelah lari pagi, gue siang-siang kecapean istirahat di masjid. Buka, nah ketika gue berbuka, gue kan anak santri ya. Gue kepikiran kata guru gue. Ketika kita berbuka puasa, maka layaknya, sunahnya, bagusnya itu berbuka dengan yang manis-manis. Betul tidak? Betul. Tapi saya sangat tidak setuju. Karena kenapa? Harusnya berbukalah dengan yang setia. Karena yang manis-manis belum tentu setia. Nah, ketika Ramadan ya, kita sebagai orang yang beriman, kalau bisa hindari hal-hal yang membuat kita berdosa. Contohnya apa? Contohnya kita hindari minuman Sprite. Karena Sprite mengandung soda, iya enggak? Iya, cegak-gak. Iya, kita, maaf, mohon maaf ya. Kita berbuat dosa ya, mohon maaf. Kita berbuat dosa karena kita belum bisa mengalahkan nafsu. Betul tidak? Betul. Melakukan sesuatu itu ada dua komponen. Yang pertama, iman akal. Kedua, nafsu. Kemudian, iblis. Ibarat pertandingan sepak bola, ini kalau di TV Lab disiarkan, siapa? Komentatornya ngomong gini. Saudara-saudara, pertandingan sepak bola segera dimulai.
Di sana ada iman membawa bola, namun dapat direbut oleh iblis. Iblis memberi kepada nafsu. Nafsu berhasil penetrasi dari serangan sektor kiri, berhasil melewati akal. Tendang, gol. Ya. Itu kalau kita ya. Itu kalau kita tidak bisa menahan hawa nafsu, ya. Nah, ini terakhir. Nah, berhubung sekarang ya, kemarin ya, itu gua kalau ditanya ya, kamu pilih nomor 1 2 3, gua pilih nomor 1. Karena kenapa? Karena Allah menyuruh kepada kita untuk bersatu, bukan untuk mendua. Gua Jahidin Saputra, Pegawai Unpad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.